Suhadi, warga Jalan Tanjung Bubuk, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, yang keseharian sebagai pedagang pecel lele, ditangkap anggota unit Bidum Satres Krim Polrestabes Palembang. Tersangka ditangkap lantaran menyimpan senjata api rakitan jenis Lepwerper lengkap dengan 5 butir peluru aktif. Kapolrestabes Palembang Kombespol Muhammad Ngajib didampingi Kasat Reskrim AKBP Aris Dinza mengatakan tertangkapnya pelaku bermula dengan adanya informasi dari masyarakat. Menelanjuti informasi tersebut, anggota Pidum langsung melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka di warung pecel lele miliknya di Jalan Radial, Kelurahan 24, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sementara itu, tersangka Suhadi mengaku senpi tersebut bukan miliknya, melainkan milik A yang dititipkan kepadanya sejak 1 tahun terakhir. Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.